Halo semuanya, balik lagi di Ark Survival Evolved The Island Series. Oke guys, lanjut lagi di The Island Series. Kemarin kita udah berhasil ngumpulin 10 artifact guys ya. Terus kita juga udah taming 2 Diadon dan juga Carnotaurus guys, buat kita breeding ya guys ya. Oke, kita bakalan taruh di sini dulu Diadon dan juga Carno ya guys. Nah, ini tuh dino yang kita taming kemarin guys, rencananya mau aku breeding ya. Tapi aku belum building nih. Nah, kemarin kan aku tanya mau direcord atau enggak guys. Nah, sekarang bakalan aku record ya. Tapi karena stego kita mati guys waktu kita diinvasi waktu itu tuh. Jadi aku nggak punya dino untuk farming kayu guys. Nah, kebetulan di luar sana itu aku ngelihat ada Terizino level tinggi guys. Gimana kalau kita nge-trap Terizino dulu guys? Oke, bahan trap yang kita bawa kayaknya kurang deh ya. Oh, ada rem dari stone nih. Oke, kita tambah dikit lah. Oke, beginilah ya. Oke guys, kita coba taming Terizino dulu ya buat farming kayu guys. Soalnya kayu kita udah tipis banget. Semoga masih ada di sekitar sini ya. Kalau nggak salah tuh aku lihat di sekitar sini ada guys. Level max ya Terizinonya guys. Apakah ini? Apakah dia? Oh iya guys, 180. Wow. Jangan kita bawa ke base kita yang sana tuh. Tembakin ntar sama ini Plant Species X. Ntar guys, 4 foundation kayaknya cukup lah ya. Nah, dia ngejar kita kah itu? Oh iya dia ngejar kita guys. Bentar. Kok aneh banget ya. Kita giring ke sini dulu. Lah, tiba-tiba santuy dia. Kurang ajar. Tahu dia guys mau di trap. Sini, hei. Loh. Wah. Hello. Nah, dah gigit sekali deh. Sakit damage-nya guys 100. Kok dia nggak ngebut sih ngejar kita? Nah. Kita ke atasin dulu, hilangin agronya guys. Harus kita balik ke trapnya. Semoga dia nggak ngejar ya. Oh nggak kok. Dia udah hilang agro. Nah, belang-belang nggak apa-apa lah ya guys ya. Saatnya kita tarik Terizinonya. Eh sini. Tadi mau ngejar-ngejar kan? Ikut nggak? Ayo nyemplung. Nah, cakep. Selamat. Anda sudah jadi ayam ternak. Oh no, Dilo nakal ya, nggak boleh nakal. Nah, tumbang. Oke, langsung aja kita kasih kibelnya. Mungkin dia makan 2 guys, nggak tahu juga ya. Kita kasih 2 aja. Oke, tinggal kita tunggu aja sampai ke taming. Terizino level max guys, let's go. Berarti kita tinggal nyari yang female-nya aja guys. Kita langsung punya dino untuk ngelawan boss dragon guys. Oke. Weh, dia cuma makan 1 ternyata guys. Oke, kita tarik 1 lagi. Lumayan cashback. Oke, trapnya kita biarin aja ya. Siapa tahu ada lagi Terizino lainnya yang nongol di sini guys. Langsung aja kita buatin saddle, kita langsung farming kayu guys biar kita bisa langsung building ya. Oke, kita keluarin terinya karena ini dino farming guys, jadi bakalan aku naikin ke wake semua ya. Soalnya ini nanti kalau mau untuk lawan bos kan harus kita breeding guys, jadi nggak masalah ya. Untuk yang pertama ini kita taruh di wake sama damage ya, jadi HP-nya nggak bakal aku naikin guys, khusus untuk farming kayu ya. Bisa untuk farming fiber juga nih guys kalau diklik kanan, cuman fiber kita udah banyak ya, lebih banyak pakai sickle guys. Nah, sekali sabet 500 kayu, let's go. Auto jadi juragan kayu guys, cuman kendalanya di wake doang ini ya.
Oke, kita udah dapat berapa nih kayunya? Wow, udah dapat 40, hampir 40 ribu. Oke guys, mungkin udah cukup ya. Nanti kalau kurang kita cari lagi guys. Let's go, kita taruh dulu kayu-kayunya ya. Muat ya. Kirain nggak muat tadi masuk ke dalam gerbang. Oke guys, ini adalah bahan-bahan kita buat bikin base di atas ya. Semoga cukup guys. Terinya kita taruh luar dulu. Aku tetap bakalan bikin pakai kayu guys. Soalnya dibikin pakai metal juga buat apa ya? Gak worth it guys. Ini juga gak bakalan dihancurin ya. Kecuali kita ketemu sama Alpha T-Rex guys. By the way, ini kok udah mulai nge-lag base ku guys. Apa jangan-jangan penguin kita jadi banyak banget ya? Oh my god. Mereka jadi banyak banget. Oh no. Sudah saatnya guys. Harus ada yang dikorbankan. Kita sisain dua aja ya, cewek cowok guys. Sorry ya, Kairuku. Aduh. Malah masih jalan-jalan dia. Harus dikorbankan dulu guys. Kita butuh organic polymer ya. Oke guys, saatnya kita mencoba the power of Ascendant Wooden Club. Berkurang nggak sih darahnya? Oh, harus di-unclaim dulu ya. Dia membalas dong. The hell? Santuy guys. Oke. Okay. I'm sorry bro. Lumayan organik polimernya guys. Kalau kita kembang biakan mereka, kita nggak butuh polimer nih. Kita unclaim semua guys. Lumayan guys, polimer gratis. Kita nggak usah cari-cari obsidian ya. Cukup ngebunuhin penguin-penguin kita yang ekstra nih guys ya. Mereka terlalu gampang bereproduksi. Okay, nice. Lumayan guys, mengurangi lag di dalam base ya. Saatnya kita membangun ya. Ini dino-dino terbang kita bungkus-bungkusin aja dulu. Nah, aku bakalan bikin SS crafting ini dulu guys di sini biar kita gampang bikinnya ya. Nah, itu untuk bikin bangunan-bangunan dari mod superstruktur gitu guys. Bisa kita cari wall gitu kan. Nah, kita bisa bikin di sini guys, nggak perlu bikin di dalam inventory ya. Oke, kalau kulihat dari sini sih kayaknya kita butuh banyak ceiling ya. Aku bakalan crafting ceiling dulu guys yang banyak. Stone ceiling. Nah, ini dia. Kita bikin 200 kali ya. Bisa nggak ya? Bisa dong. 100 dulu aja deh ya. Terus kita mau bikin apa lagi guys ya? Oh iya guys, kita bikin mejanya satu lagi ya biar bisa langsung sekaligus bikin bermacam-macam ini, bermacam-macam struktur biar nggak lama kita nunggunya ya. Mau bikin wall 200. Oke. Ini ceilingnya sekalian deh, kita bikinin semua aja guys. Nah, gini kan enak nih, jadi nanti kita tinggal pasang aja guys. Nah, barang-barang kita taruh sini dulu guys, supaya waktu kita bawain ininya, kita bawain strukturnya, kita nggak keberatan ya, biar lebih cepat building-buildingnya guys. Nah, ini udah jadi semua kayaknya nih. Oke, aku udah bikin banyak ya. Mari langsung aja guys, kita bikin ya. Ya, lumayan luas lah ya segini ya. Oke, gua bakal lanjut lagi. Wah, yang belakang sini nggak bisa. Butuh foundation tambahan di bawahnya, guys. Bentar. Berarti harus dipasang foundation dikit lagi nih di bawahnya. Oke, mari kita coba lagi. Nah, udah bisa guys. Jadi kalau kalian nggak bisa masang kayak gitu, itu berarti di bawahnya nggak ada foundationnya guys. Kalau bikin struktur ngambang kayak gini ya.
emang harus dikasih foundation tambahan. Ya sampai ke kandang penguin dong ini. Gak apa-apa ya guys ya. Mempersempit kandang penguin. Oke. Oke guys, akhirnya base kita udah jadi ya, lihat nih. Kalau kita lihat dari sebelah sini, guys. Oke guys, kira-kira kayak gitu ya base-nya yang baru aja kita buat. Nah, sekarang kita bakalan ambil Carno dan juga Deodon-nya buat kita breeding ya. What the hell, banyak banget. Ini Carno-nya bertelur. Lumayan guys, kita ambilin aja. Oke, langsung aja kita mating ya. Aku nggak bakalan record bagian mating-matingnya karena buat nemuin mutasi itu lama banget guys ya. Jadi aku bakalan breeding di off record aja guys. Nah, kita tinggal tungguin. Mereka banyak bertelur, kita cari statusnya yang paling bagus. Lalu kita jadikan indukan baru guys. Baru kita bisa mulai yang namanya mutasi. Oh ya guys, jangan lupa di like dulu videonya dan subscribe buat kalian yang belum subscribe guys ya. Bantu share video ini ke teman-teman kalian, bantu videoku lebih tersebar lagi, bantu channel ini makin berkembang ya guys ya. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu guys ya. Di next video mungkin kita udah bakalan bisa buat ngelawan bos ya. Mungkin kita kurang taming satu Yutiranus doang guys. Aku bakalan breeding Carnotaurus dan juga Deodon-nya di off record aja guys. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.